Assalamualaikum guys, kita hari ini namanya Cucu Wawa. Ya, ketemu dengan namanya Cucu Wawa. Halo guys. Mbak Juar ini namanya ya. Puasa porang. Kita akan jalan-jalan guys, karena ini kan hari raya Idul Fitri. Jadi puasa porang menjadi sebuah tradisi di keluarga kita, di orang Indonesia, bahwa ketika Idul Fitri kita melaksanakan silaturahim. Oke, kita terus langsung aja ya guys. Ini puasa porang. Paling gak asik malah maring-maring. Ini orang sembeyang orang pernah ini gak mau batir mangkat medun mangkat munggah. Gak sembeyang orang no. Orang? Itu yang ngotong ya. Nyawa suwe orang mulu-mulu. Ini guys, ini bakso ala Mbah Tenil. Rasanya dor. Gak tahu. Ini mantun. Ini sing ora isa beli ya kirimi mine tok wis kakak soal. Sampe. Mantap guys, kok tak kirim nang YouTube. Mbah Kodam puasa kuat sedina tok. Gelas. Kalah karo wilayah. Lah berapa hari ini puasa? Malah nganu ke anak ee kok buat 20 dina ya, gue. Mantap. Bahasa tak mantap. Ya guys, di video kali ini tentunya kita akan menghadirkan keseruan kita Kang Gitu dan Ayla dalam silaturahim di hari raya Idul Fitri ini ya guys. Tentunya saya dan keluarga mengucapkan selamat Idul Fitri untuk sedulur-sedulur semuanya yang baru saja bisa bergabung atau melihat atau yang sedang melihat video ini. Ya, saat ini Ayla masih serutup-serutup makan bakso ya guys, baksonya Mbak Senil. Eng. Permen ratu pak. Nek
mine ya ora rejange ora apa-apa. Ya dawuh-dawuh. Ya disuwiri, disuwir. Kok cepet ngene kok sing ora mangan ngene karo wong sedhele banget kaku kan anune mine. Tak bodho kan. Tak bodho. Ono jarane ya ora apa-apa. Dianggep dijang ngono lho. Heeh. Wis tak bodho. Rene emakmu kuwe nyelam nang bolong kuwe. Ini namanya wajik wajik kerikil wajik keletrak ini mas sama ini cewek pol marometi belengeri guys ini kalau hari raya pertama biasanya ini belum berbohong belum betul orang bohong. Ini naik dari raya pengen itu ada penipuan ya toplese geri jerone obak geduk nih guys masih asli nih kamu mau apa? Islah dia islah lempung sari. Oke, kita mau naik kuda besi. Oke guys, sekarang kita akan menuju ke simbahnya Ayla ya, atau mertua saya. Ini Ayla sedang belajar dulu, belajar berdiri sama temannya. Nah, ini kakungnya Ayla, namanya Kakung Ashari guys. Nah, akhir-akhir ini beliau agak kurang sehat ya. Mohon doanya semoga segera sehat. Ini kita lihat Mbak Aufa ya sama Mbak Aceng sedang sungkeman sama mamanya. Nah, Mbak Aufa ini anak kedua ya, alias kakaknya dari bocil Ayla. Sekarang kita berada di Mbah Buyut Nom ya guys. Ini Mbah Buyut Nom namanya Mbah Ngali Ahmad Ngali. Kalau orang-orang biasa menyebut Mbah Ngali kan merennya. Di dalam lidah orang Jawa itu biasa menyebut orang itu warung makan. Namanya dengan tulisannya menjadi beda ya guys. Sing dhuwur ae seperti Ahmad Ngali menjadi Ahmad Ngali. Terus kemudian ada Ahmad menjadi Imit, Mbah Mit, Mit Begong, padahal asli namanya Ahmad.
Jadi beberapa nama di lidah orang Jawa itu akan berubah-ubah, termasuk kosakata-kosakata yang lain. Misalnya dalam bahasa Inggris late atau terlambat, tapi orang-orang Jawa menyebutnya dengan namanya telat. Telat. Itu guys, oke kita lanjut guys. Kita ini masih wawancara sama Mbah Ngali, karena Mbah Ngalinya ini kebetulan pekerjaannya itu kesehariannya ada di Silendo, di Pecekelan ya guys, karena beliau sering diceluk lah untuk rewang-rewang di tempatnya Pak Lurah Pecekelan, Pak Lurah Agus. Nah sistemnya ngarit itu pun nih sesungguhnya pulau ya puno. Ini Mbah Buyutnya kita ya guys, Mbah Buyutnya bocil namanya Mbah Mithan. Beliau juga akhir-akhir sudah 1 tahun ini sakit ya, karena kondisinya yang umurnya sudah tua ya guys. Mohon doanya dulu-dulu semuanya ya, agar si Mbah Buyut senantiasa diberikan kesabaran dan juga tetap iman Islam. Amin. Pak. Demikian guys, dulur-dulur semuanya, demikian hari ini. Kita akan ketemu di video berikutnya ya. Tetap salam, semangat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.